Kalau hidup hanya sekedar hidup, baru di pendakian si layang juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kabau di sawah juga kerja. Dah, melihat tepuk tangannya dah. Oke, cukup grogi ya. Yes, welcome back to the channel of the Sege in the Jakarta Kare. Dan kali ini adalah momen yang sangat-sangat spesial untuk saya pribadi. Karena otak lama kita sudah mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk mempodcast langsung, mewawancarai langsung beberapa cast dari pemain film Buya Hamka. Jadi asal sana ketahui, film Buya Hamka ini adalah film yang bakal rilis di sebelum lebaran ya, kira-kira tanggal 20. Tanggal 20 sebelum lebaran, jadi ini adalah pilihan yang tepat untuk film keluarga selama liburan lebaran. Di sebelah Ambo, Sia mungkin yang tak kenal dengan sosok yang satu ke. Pemeran Buya Hamka, udah Vino Giovanni Bastian. Assalamualaikum dah. Dan satu lagi, Anjas Mara. Assalamualaikum. Oke, siap-siap. Udah, sahabat lunyo Ambo minta maaf. Sahabat lunyo minta maaf. Ambo manggil udah saya biar agak terasa akrab sekitar. Jadi, oke dah. Sebelumnya Ambo mau memastikan apakah Uda Vino ini emang ada keturunan Minangkabau? Ya, ayah saya memang dari Minang gitu. Tapi memang karena kita udah hidup di perantauan di Jakarta ini sudah lama, jadi hampir bahasa sehari-harinya itu bahasa Indonesia, bahasa Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya dengar Uda nih ngomong nih, saya ngerti gitu. Tapi paham ya kalau ada orang-orang bahasa Minang. Iya, tapi kalau mau menjawab pakai bahasa Minang tuh agak ragu. Iya. Tapi yang pasti dulu waktu ayah lagi marah nih di rumah lagi ini pasti Minang nggak pas itu? Oh pasti Minangnya ada keluar. Apalagi kalau acara-acara lebaran bertemu sama keluarga besar pasti Minang. Itu kabarnya Bukit Tinggi ya? Bukit Tinggi? Eh atau beliau Padang Panjang? Pariaman. Oh Pariaman. Pariaman. Tapi memang keluarga ada di Bukit Tinggi, ada di Padang Kota. Oh juga. Udah nyebar ada di Bukit Tinggi dah. Oke iya. Siap-siap. Nah, Mas Anjas Mara, saya juga ragu manggil Uda Anjas Mara, nggak masuk lah ya. Sebab memerankan apa nih tokohnya Mas Anjas? Saya jadi Soekarno. Soekarno ya? Iya. Oke, siap. Ya, langsung berat. Beri saya 10 perantau, akan saya guncang Tanah Abang. Oke, Mas. Nah, di film Buya Hamka, Labia mengangkat ke cerita apanya dah? Lebih ke asmara kah? Atau perjalanan karir, kehidupan? Jadi film Buya Hamka ini sebuah film biopik yang komplit, trilogi gitu. Kita ada 3 film di secara keseluruhan. Yeah, yeah. Nah, Buya Hamka itu kita kenal bukan cuma hanya seorang pahlawan nasional, tapi dia seorang ulama, sastrawan, guru, dan seorang kepala keluarga dan seorang suami yang luar biasa. Pasti. Jadi kalau menggambarkan film Buya Hamka ini dengan durasi yang singkat kayaknya kok kurang gitu. Makanya kita membuat cerita Buya Hamka ini benar-benar sangat luas, konflik antara rumah tangganya, keluarganya, konflik politiknya dengan sahabat-sahabatnya, perjuangannya dia untuk Indonesia itu kita tuangkan semua di film ini. Jadi kalau misalnya tanya cerita tentang apa ya komplit. Dari beliau kecil nih, dari masa kecil sampai ke akhir hayat. Dari beliau kecil sampai beliau diangkat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Iya, MUI. Gitu. Oke, siap. Berarti korelasinya dengan Bapak Soekarno nanti atau sempat beliau waktu mengimamkan sampai di adegan itu nggak, Mas? Iya, itu nanti bisa kita lihat sih. Oke. Jadi cuma harus hubungan memang Soekarno dan Buya Hamka ini sangat luar biasa. Oke, Bang Vino, apa kesulitan yang sangat susah nih dalam memerankan tokoh besar Buya Hamka ini? Ya sulitnya karena memang tokohnya ini pernah ada dan tokohnya ini banyak sekali kontribusinya yang membuat orang tuh terinspirasi oleh seorang Buya Hamka gitu. Jadi ya saya nggak bisa main-main. Iya. Yeah. Begitu skripnya datang pun penulis skenario sudah melakukan riset. Tapi ketika saya baca lagi ya memang ini luas sekali dan berat.
jadi saya harus ketemu lagi sama keluarganya, saya tanya-tanya lagi sebetulnya Bu Hambet sosoknya seperti apa gitu. Saya baca lagi buku-bukunya, mulai buku romannya sampai buku-buku tafsir agamanya beliau. Jadi saya pengen tahu sebetulnya pemikiran seorang Buya itu seperti apa sih? Apa namanya, motivasi dia, perjuangan dia, seperti apa gitu. Jadi banyak orang mengetahui Buya Hamka itu hanya sebagai sastrawan yang menulis karya-karya besar seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, apa namanya, tafsir di bawah Lingkungan Ka'bah, tapi beliau menulis sebuah tafsir, Tafsir Al-Azhar, Tasawuf Modern, dan buku lain itu yang sangat luar biasa. Iya, yeah, iya. Dan efeknya pun bukan cuma hanya di Indonesia, bahkan sampai ke negeri seberang, ke Malaysia, di Arab, Kota, macam sampai ke Kairo, gitu. Itu sangat luar biasa. Jadi memang setiap adegan di film ini memang kita tidak bisa main-main sih. Memang harus benar-benar sesuai dengan fakta sejarahnya, dan memang sesuai dengan apa yang mau di pemikiran apa yang bersama yeah, yeah. seorang Buya Hamka. Jadi apa sempat observasi langsung ke tempat kelahiran beliau atau? Iya, kita memang syuting di sana. Nginap dulu di segala macam. Kita syuting di sana, kita nginap sana, main ke rumahnya beliau dan bertemu dengan orang-orang di kampung yang masih sangat mengenal beliau gitu. Yeah. Karena ayah beliau tuh Haji Rasul juga sangat apa ya? Tokoh besar terpandang, juga. Terpandang, sangat yeah. terpandang sekali di Maninjau gitu. Dan banyak apa namanya masukan-masukan, banyak cerita-cerita yang membuat kita nih tim film Buya Hamka menjadi lebih solid gitu untuk mengerjakan film ini. Yeah. Nah, Mas Anjas Mara ada adegan di daerah Sumatera Barat juga atau waktu di sini? Kebetulan saya tidak ada adegan di sana, cuma ceritanya di mana kita ketemu? Bengkulu. Oh, Bengkulu justru ya. Udah merantau. Tapi syutingnya di Semarang. Tapi udah pernah ke Sumatera Barat dan pernah. Sering ya? Pernah beberapa kali. Oke, okay, sering. Oke, okay, siap. Terus Mas, seberapa secara pribadi nih, secara personal, Uda Vino ini seberapa tertariknya akan sosok Buya Hamka sebelum mendapatkan tawaran untuk memerankan film ini? Ya. Secara pribadi. Sebetulnya saya kenal Buya Hamka itu dari ayah saya gitu. Oh, saya pernah. Juga seorang penulis, seorang jurnalis, dan Buya Hamka juga seorang jurnalis. Jadi ayah saya banyak di tempat kerjanya itu buku-buku tentang Buya Hamka, mulai roman sampai buku-buku tafsir agamanya itu lengkap sih enggak, tapi banyak. Banyak. Gitu. Jadi saya mulai kenal dari situ. Dan kebetulan memang ibu saya itu dari Minahasa, dari Manado. Oh, ibu dan, Minahasa. Ya, dan dia mualafnya itu sama Buya Hamka. Oh. Jadi memang ya secara tidak langsung ada hubungan ada kedekatan, tapi bukan hubungan darah gitu, tapi memang sejarah keluarga saya itu juga agak sedikit berhubungan dengan sosok. Ada bersentuhan lah ya, ada. Iya, tapi memang sebelum saya masuk ke film ini ya saya cuma hanya tahu Buya Hamka itu sekedar seorang ulama, seorang sastrawan, tapi perjuangan hidupnya, sepak terjangnya di dunia politik gitu, saya hampir nggak tahu gitu. Justru nah. saya beruntung dengan dapat film ini, saya mulai menggali lagi lah. Siapa sosok Buya Hamka? Secara detail. Nah, justru saya tertarik nih dengan sosok Soekarno dalam film ini. Kalau dikasih persentase itu sangat banyak nggak adegan atau scene-scene sepanjang durasi film atau hanya sekedar? Ini sebenarnya Soekarno di sini sedikit tapi memiliki arti yang cukup besar dalam kehidupan Buya Hamka, karena bersama Buya Hamka pula Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasti. Dan setelah kemerdekaan pun terjadi sedikit pergesekan ya, dengan Buya Hamka. Ya, seperti itu. Okay. Ada kesulitan tersendiri nggak memerankan sosok Soekarno ini, sosok besar ini? Alhamdulillah kalau jadi Soekarno ini adalah yang ketiga atau keempat kalinya. Oh, oke. Okay. Bagi Soekarno untuk waktu itu FTV gitu satu kali, lalu yang teaternya dua kali. Ya ini. Oh, teater berarti versi live gitu ya? Iya, versi live. Jadi alhamdulillah. Kalau versi film baru kali ini. Versi film baru pertama kali ini dan main sama Vino it's very amazing. Sangat. Saya senang banget sih karena dulu waktu pertama kali lagi bicara sosok Soekarno yang saya sebut pertama kali Mas Anjas, karena memang saya pernah nonton film ini buat Mas Anung ya, sempat ya.
memainkan sosok Soekarno itu, saya sempat nonton filmnya dulu di pertunjukan khusus gitu. Buat saya apa ya, Anjas ini punya satu pembawaan Soekarno yang mungkin nggak dimiliki merampok-merampok sebelumnya. Okay. Saya sendiri nggak tahu. Saya sempat ngomong sama Fajar, aneh ya kalau ngelihat yang lain Anjas ini gitu ya, di kayak nggak usah dia ngomong gitu dapat ini Soekarno banget gitu. Makanya saya sempat pas dulu, siapa yang Soekarno gitu, harus Anjas sih. Dan ternyata jadwal beliau sibuk banget ini. Oh gitu, sibuk. Sibuk banget. Oh, mas Anjas lagi ini ya, konsen di Pilates atau semacam ya, saya update di Instagram. Waktu kemarin kita syuting 2019 ya. Iya. Saya kebetulan lagi syuting sinetron juga. Sinetronnya kebetulan stripping. Jadi ya harus bagi-bagi waktu. Waktu itu saya sempat bilang sama manajer, ini serius gitu loh. Saya sih senang kalau kebagian kesempatan untuk bergabung di WIA. Siap. Tapi schedule gimana ya, sampai nanti saya mengganggu. Iya benar. Lalu kata Fajar, kata tim produksi ya bisa diatur. Pas ini mah. Inilah cocok dan bisa dieksekusi. Ini cita-cita saya main sama beliau sampai. Sama, saya juga bercita-cita satu scene sama Vino Bastian dan tapi belum ada yang nonton sinetronnya dia berkali-kali. Saya nih udah, saya realita cinta dan rock and roll itu sangat berkesan untuk saya sampai sekarang. Aduh. Udah, sebelum kita lanjut Ida ke bagian terakhir, saya mau udah sedikit apa ya, karena Buya Hamka itu kan seorang sastrawan, penyair dengan karya-karya beliau yang sangat fenomenal gitu. Bisa nggak sedikit mengasih apa, sedikit narasi atau puisi atau apapun lah yang berkaitan dengan Buya Hamka ini? Ya, yang paling saya ingat memang ada yang berhubungan dengan film ini, yang mungkin sangat sangat cocok untuk Indonesia saat ini gitu, mengenai ilmu dan iman. Oke. Gue yang pernah bicara, koreksi kalau saya salah ya, saya ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan bayi, sedangkan iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pencuri. Itu buat saya sangat luar biasa sekali. Jadi ketika seorang punya ilmu yang luar biasa tinggi tapi tidak dibarengi dengan iman yang baik, ya pastinya nggak akan sempurna. Demikian juga gitu, ketika hanya mengejar iman tapi tidak dibarengi oleh ilmunya, bagaimana dia bisa mengkaji ilmu agamanya dengan baik gitu. Dan itu menjadi apa ya, menjadi seperti batang lah dalam film ini gitu. Jadi ketika saya mau main film ini, itu yang selalu saya ingat-ingat gitu. Jadi nggak bisa tuh ngebaca bukunya Buya Hamka setengah-setengah gitu, Tafsir Al-Azharnya aja misalnya, tapi kita juga harus baca buku-buku Buya tentang romannya, tentang ilmu pengetahuan yang dia dapat gitu. Karena dakwah itu kan gak cuma dari ceramah di masjid dan lain sebagainya. Iya, yeah. Banyak cara, banyak cara seperti ya. Ini podcast pun ini ada, yeah. Ada ujangan-ujangan yang baik gitu, teman-teman. Akan terkoneksi dengan sendirinya semua ya. Gitu. Oke, Mas, apa? Pesan apa nih? Pesan apa yang bisa disampaikan dalam film Buya Hamka ini, Mas? Kalau buat saya, karakter Buya Hamka itu sangat luar biasa ya. Di segala bentuk kesulitan yang dihadapi, dia selalu mendapatkan sebuah ada kebaikan di balik sebuah kesulitan. Nah, ini sangat penting sekali buat kita para generasi muda, bahwa pada saat kita menghadapi sebuah kesulitan itu, pada saat kita dimusuhin sama seseorang itu, jangan sampai kita patah hati, patah semangat. Karena Buya Hamka tidak pernah menunjukkan hal semudah. Yeah. Dia selalu, oh it's okay, nggak apa-apa. Dia akan down sebentar, dia akan sedih sebentar, break sebentar, tapi setelah itu dia akan kembali bounce up. Ibaratnya kalau misalnya kita berlari, dia akan one step back dulu untuk lari lebih kencang lagi ke depan. Wih, mantap. Mantap ya. Masuk. Udah, menyanyi lah sekitar laut, bisa gak bahasa Minang, menyanyi. Jadi Ambo punya Abu punya podcast Ota Lama. Jadi khusus itu mangke tokoh-tokoh siapapun, mulai dari dunia apapun yang berdarah Minang. Jadi terima kasih yang mau ucapkan kepada Uda Vino, Mas Anjas. Iya, jadi mungkin subscriber saya mau penasaran nih yang dengar, mau
dengar Uda Vino bernyanyi atau berpantun Minang? Kalau nyanyi saya kebetulan saya bukan penyanyi dan saya cuma mau sampein aja jangan lupa nanti nonton film Wiyaruka. Oke. Okay. Yang akan tayang serentak Lebaran nanti, ajak keluarga dimanapun mereka berada, ini satu apa ya, satu momen di mana Indonesia punya lagi satu film yang bergizi gitu. Di apa namanya, di banyak serangan film-film horor gitu, kita punya satu film yang mungkin udah lama sekali gitu kita tidak punya film biopik yang inspirasi, dan film ini sebenarnya film yang sangat ringan ya, ringan film tapi banyak cerita di dalamnya, romansnya ada. Yeah. Oke, Davino terakhir, coba sebutkan sebuah alasan kenapa harus menonton film Buya Hamka. Sorry saya spesifikasi lagi. Bagi mungkin ya, mungkin di zaman sekarang ini yang udah jauh dari, udah berapa tahun kemerdekaan zaman-zaman dulu gitu. Mungkin bagi, maaf, di suku-suku lain, sosok Buya Hamka mungkin biasa aja. Nah, coba, apa kira-kira kenapa orang se-Indonesia harus menonton Buya Hamka ini? Karena kita perlu tahu sosok Buya itu sebetulnya siapa. Banyak orang yang tidak mengenal apa namanya tokoh-tokoh besar Indonesia sebelumnya. Hanya mengenal dari karya-karyanya aja gitu, tapi nggak pernah mengenal perjuangan itu seperti apa. Dan kenapa banyak orang kemarin juga wakil presiden kita sudah nonton dan mereka dan beliau menghimbau untuk menonton film ini karena Indonesia ini butuh sosok-sosok seperti Buya Hamka, seperti Soekarno, seperti Cokro Aminoto gitu untuk membangun bangsa ini gitu. Jadi generasi perjuangan mereka itu jangan cuma terhenti di era mereka gitu, harus kita teruskan, dan film-film seperti inilah yang dapat membangkitkan itu semua. Salah satu cara untuk membangkitkan itu semua gitu terhadap generasi muda. Masua sekali lagi itu ya, sana sadonya. Oke, udah. Terima kasih banyak waktunya Mas Anjas, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Mas Anjas mengerti bahasa saya ya, yang sangat berantakan ini ya. Oke, sana sadonya, terima kasih. Dimanapun sana sadonyo, semoga dalam keadaan sehat selalu. Salam kau mandi paluah. Jangan lupa nonton film Buya Hamka di sebelum Lebaran ini, 20 April 2023. Ini akan menjadi film yang sangat bagus untuk ditonton untuk musim liburan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.